mana suaranya? Cakep. Cakep. Memang. Lagi tuh sebikin aku grogi. Purna tugas bukan akhir dari segalanya. Cakep. Bayi Haryaningsih, Waspai dari Kabupaten Temanggung. Hidup adalah suatu perjalanan. Liku-liku perjalanan hidup senantiasa mewarnai setiap langkah kita. Pahit, getir, asam manis pernah dirasa. Banyak hal sudah kita asamnya lewati. Asamnya di sini, manisnya di sono. Banyak jalan sudah kita lalui. Perjalanan memang penuh warna, menapaki dengan penuh rasa sukacita. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan bermakna. Serasa baru kemarin kita bersama dan bermitra. Saatnya purna ternyata telah tiba. Namun purna tugas bukanlah akhir dari segalanya. Tali silaturahim tetap dilanjut walau hanya lewat WA. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua telah diatur Sang Ilahi Robi. Masa bakti memang tak akan kembali. Setiap kali pintu akan dirapatkan lagi. Namun selalu ada pintu lain yang akan terbuka kembali. Dalam kedinasan purna tugas suatu hal yang biasa. Namun sesuatu yang biasa bisa menjadi luar biasa. Dikala hati kita ikhlas dan istiqomah menerimanya. Setiap aktivitas senantiasa menjadi ibadah. Sahabat, selamat menikmati masa purna. Mohon maaf atas segala khilaf dan dosa. Terima kasih atas segala jasa, karya dan karsa. Teriring doa, semoga senantiasa sehat dan bahagia bersama keluarga. Guci 20 Desember 2020. Sekian dan demikian Bapak Ibu.